Terima kasih, Faris. Usahawan Melayu perlu memperkasakan pengurusan kewangan syarikat masing-masing seiring iklim perniagaan yang mencabar tahun ini. Kesan itu dibuat Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM, Dato' Dr. Syed Ali Attas bagi meningkatkan semula kedudukan ekonomi peniaga Bumi Putra. Laporan lanjut bersama wartawan Nul Alifah Fatimah Muhammad Nur yang membuat liputan di Seminar Ekonomi Melayu 2017. Silakan Alifah. Terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Baiklah, sekarang saya berada di Hotel Tri Pacific menghadiri Seminar Ekonomi Melayu 2017, SEM 2017 yang dianjurkan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, DPMM. Turut hadir sama pada seminar ini, Datuk Syed Ali Al-Attas, Presiden DPMM sendiri. Dan untuk pengetahuan anda, ini merupakan seminar kali kedua yang bertemakan menyusun semula pengurusan ekonomi dan kewangan Melayu. Di antara objektif seminar ini diadakan adalah untuk membantu ahli-ahli majlisnya, terutama Bumi Putra, di dalam memperkasakan bidang perniagaan yang penuh cabaran dan persaingan semasa. Bersempena dengan SAM 2017 ini juga diadakan majlis menandatangani perjanjian Wuhan Institute Leadership dan majlis pelancaran buku wakaf Laws and Management. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini. Kita kembali ke Nazri di Angkasa Puri.